Guys, jadi malam hari ya, ini panel surya ya, mendapat nol semua guys, voltasenya sebelum kita kasih penerangan lampu. Jadi karena malam ya, panel surya tidak mendapat cahaya matahari, mendapat nol semua. Ya, seperti ini. Jadi sekarang discharging hanya baterai ya guys. Ya guys, jadi kita uji coba ya. Ke panel surya ya, lampu penerangan tadi mendapat 7,8 volt ya guys, dengan lampu tadi pada malam hari. Jadi seperti ini ya, sangat kecil sekali mendapat voltase ke panel surya. Lampu yang tadi ya, kita sorot ke panel surya dari kejauhan. Jadi dari kejauhan dia mendapat sekitar 7,8 volt untuk dua panel surya ini. Jadi pada malam hari kita uji coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel Hari PLTS. Salam sejahtera dan sehat selalu. Ya guys, di depan ini ya, ada lampu LED COB gede banget guys. Jadi persegi 4, belakangnya juga plat. Jadi buat pendinginnya sangat tebal. Nah, ketebalannya segini guys. Panjang lebar ya, kita akan ukur guys. Jadi mantap sekali, terlihatnya sangat gede. Nah ini kalau diukur guys, panjangnya 22 cm sama heatsinknya ya, dan lebarnya sekitar 11 cm. Wah, jadi luar biasa, sangat gede. Di saya cek pakai baterai Revopo 3,2 volt, nggak hidup guys ya. Ternyata ini baterainya 12 volt. Jadi COB ini tegangannya 12 volt. Karena di sini tidak tertera untuk voltase guys. Jadi kalau lihat, di sini hanya ada LED plus dan LED min. Jadi untuk kutub positif negatif saja. Dan di sini ada tulisan juga ya. Tulisannya "Bright Your Life". Nah, jadi sangat cakep banget, guys. Ini tuh tebalnya segini, guys. Jadi pembuatannya juga terlihat rapi. Saya ada beberapa LED COB ya, guys. Jadi ini nggak biasa-biasanya gede banget. Biasanya kecil, guys. Nah, ini COB-COB-nya ya. Nah, kecil segini. Dan ada juga segini guys, paling besar. Nah, jadi kecil-kecil seperti ini guys. Nah, ini yang di plastik 12 volt. Yang lainnya hanya tegangan 3,2 volt guys. Jadi satu baterai Revopo saja sudah sangat terang. Nah, jadi kecil-kecil seperti ini. Nah, ini satu biji aja gede banget, 12 volt. Kita uji coba juga guys untuk kecerahan atau terangnya seberapa terang. Jadi pakai aki atau pakai baterai model gini bisa guys. Nah, ini kita buat 3S 2P ya. Jadi 3 seri 2P. Kita uji coba pakai baterai ini seberapa terang. Dan ini mantap sekali guys. Jadi untuk pembuatan-pembuatan lampu jalan atau lampu pekarangan rumah ya. Apalagi bisa kita kombinasi ya guys. Jadi dengan panel surya untuk mengecas baterai ini, dan malamnya otomatis bisa menyala lampu ini guys. Jadi seperti itu bisa kita buat untuk uji coba. Nah, hari ini kita uji coba hanya dimensi sama dengan cahaya terangnya seberapa cerah untuk daya 12 volt.
Dan kita lihat guys, untuk lampu besar ini memakan berapa ampere. Nanti ampernya kita kalikan volt, jadi ketemu wattnya. Jadi uji coba juga untuk wattnya. Jadi kita pakai wattmeternya seperti ini saja guys. Berapa watt dia lampunya, karena di lampunya sendiri tidak ada tulisan watt-wattnya ya guys. Jadi bisa kita uji coba sekalian. Oke guys, jadi sebelum kita coba, baterainya kita cas dahulu guys, baterai 18650 nya supaya sampai full, dan kita baru bisa mengetahui lampu LED COB ini. Jadi pas baterai full dia terangnya seberapa. Kelihatannya luar biasa terangnya guys, karena lebar banget sampai dengan sentimeternya 22 cm ya guys. Oke guys, langsung kita uji coba saja ya. Jadi lampu utama saya matikan supaya cerah atau terangnya lampu ini seberapa terang. Ya, jadi kita langsung hubungkan ke volt ampere meter terlebih dahulu guys. Hati-hati jangan sampai terbalik kutub positif dan negatifnya. Ya, jadi kita pasang volt ampere meter. Dan di sini sudah terbaca guys untuk volt ampere meternya ya, di angka 12 guys. Tuh seperti ini ya. Dia kena kamera jadi kedap-kedip ya guys. Tapi masih terlihat 12 volt. Ya. Jadi seperti ini. Langsung kita uji coba saja ya. Lampunya kita madepkan ke belakang saja guys. Karena silo sekali. Ya, jadi ampernya kita lihat ya berapa ampere. Nanti kita kalikan berapa ampere ke tegangan menjadi watt ya guys. Oke, plus minusnya kita lihat terlebih dahulu. Sebelah kiri negatif guys, jadi jangan sampai ada terbalik. Ya, jadi yang kanan positif. Ya, luar biasa guys, sangat silo ya. Jadi terang sekali. Oke, kita mandekan, kita cari posisi yang enak. Ya, seperti ini guys, terangnya. Oke, jadi terbaca ya. Terbaca di sini 1 ampere guys. Terbaca 1 ampere ke titik 01. Ya, jadi luas 1 ampere sudah bisa terang sekali. Kalau kita lihat ya, seperti ini guys. Cahayanya luar biasa, mantap banget guys. Jadi kalau kita balik ke kameranya sangat silo sekali ya, seperti ini ya. Jadi sangat silo ya, dan sangat terang. Oke guys, kita uji coba juga di kegelapan ya. Jadi benar-benar gelap. Apakah sinarnya luar biasa terang atau bagaimana? Ya, kita uji coba memakai baterai ini guys. Jadi baterai sudah dikasih box ya. Sama, tapi ini 3S, 1 paralel. Jadi baterainya hanya 3 di seri guys. Kita langsung nyalakan saja guys. Luar biasa, terang sekali guys. Oke, langsung kita uji coba ya di kegelapan, seberapa terang dia. Ya guys, kita uji coba ya di malam hari di kegelapan. Jadi hanya terang bulan saja guys. Seberapa terang lampu yang ini guys, yang DC 12 volt. Nah, di sini ya guys. Langsung kita on-kan saja guys. Jadi lampunya luar biasa terang sekali guys. Wih, mantap sekali guys. Jadi langsung kita
Ya guys, jadi seperti ini ya, lampunya luar biasa terang banget, cahayanya menyebar guys, seperti itu sampai di ujung. Jadi lampu sorotnya seperti ini guys, lampu COB ya yang besar tadi, super terang. Guys, jadi malam hari ya, ini panel surya ya, mendapat nol semua guys voltasenya sebelum kita kasih penerangan lampu. Jadi karena malam ya, panel surya tidak mendapat cahaya matahari, mendapat nol semua ya, seperti ini. Jadi sekarang discharging hanya baterai ya guys ya. Jadi kita akan coba memakai lampu yang tadi guys, kita dekatkan ke solar panel, apakah ada pengaruh di voltase ini dan mendapat berapa volt untuk penerangan dari lampu cahayanya ke solar panel ya guys. Jadi kita uji coba ya ke panel surya ya, lampu penerangan tadi mendapat 7,8 volt ya guys, dengan lampu tadi pada malam hari. Jadi seperti ini ya, sangat kecil sekali mendapat voltase ke panel surya. Kita lihat pemantulannya guys ya, jadi seperti ini guys, lampu yang tadi ya kita sorot ke panel surya dari kejauhan. Jadi dari kejauhan dia mendapat sekitar 7,8 volt untuk dua panel surya ini. Jadi pada malam hari kita uji coba. Oke guys, jadi sharing atau berbaginya ya sampai di sini seputaran lampu LED ya atau COB, jenis COB, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.